Hai, so hari ini kita nak sembang pasal payslip. Jadi kalau setiap bulan, kalau kita dapat gaji, misal kata gaji RM3,000, bila kita check kita punya bank account, kita takkan dapat RM3,000 tepat-tepat. Kita akan dapat kurang daripada itu, mungkin lebih kurang RM2,000 lebih. Kenapa kita tak dapat full gaji? Jadi jawapannya adalah sebab kita ada banyak deduction atau potongan gaji untuk macam-macam. Jadi untuk nak tahu apa benda yang dipotong tu, kita tengok kat payslip. Dalam payslip pula, nanti dia ada tulis gaji pokok, dia tulis deduction, dan dia juga tulis company contribution. Jadi saya pun curious apa benda semua benda ni. Saya Google satu-satu dan saya akan comparekan semua finding saya dalam video ni. Okay, so sebelum tu saya ambil contoh slip gaji yang saya jumpa kat online. Earnings kat sini maknanya ni gaji pokok lah. Gaji pokok tu kita punya salary sebenarnya. Deduction ni adalah potongan gaji. Dan bawah deduction tu adalah company contribution. Jadi kalau kita tengok dalam bahagian deduction dan juga company contribution, benda tu lebih kurang sama je. Employee EPF, employee SOXO dan employee EIS. Benda yang sama dibayar oleh dua orang. Maknanya potongan gaji kita bayar untuk EPF, SOXO dan EIS, dan juga company akan bayar asing untuk kita juga untuk semua benda ni. Jadi sekarang kita nak tengok satu-satu. Okey, yang pertama adalah EPF. Bahasa Melayu adalah KWSP. KWSP adalah akaun simpanan untuk masa tua. Orang kerja government ada pencen, government bayar sampai mati. Tapi untuk orang kerja private, dia tak ada pencen. Bila dah tak kerja, dah tak ada income. Jadi 9% daripada gaji kita setiap bulan akan automatically dipotong dan dimasukkan ke dalam kita punya KWSP. Tapi yang lagi best, employer kita, dia akan top up juga sekurang-kurangnya 12% atau 13% daripada gaji kita, dia top up lagi masuk kita punya akaun persaraan. Jadi bagi saya best. Kalau you kerja seorang-seorang, you buat enterprise business, you tak ada keuntungan 12%, 13% ni. Sebab employer you, patutnya you bayar diri you lagi sekali. Tapi let's be honest lah, kebanyakan kita yang buat business tak buat benda ni. Jadi you akan rugi sebab tak ada contribution employer KWSP. Kalau gaji you bawah RM5,000, employer akan top up 13%. Tetapi kalau gaji you lebih RM5,000, employer akan top up 12% saja. Tak banyak beza, 1%. Okey, yang kedua adalah SOXO. SOXO adalah Social Security Organization, atau dalam bahasa Melayu dia Perkeso. So SOXO ni sebenarnya macam insurance untuk semua pekerja di Malaysia. Insurance kalau apa-apa terjadi, accident, medical, dan juga ada skim macam pencen kalau kita disable betul-betul. Okey, skim yang pertama adalah skim bencana pekerjaan. Ini maknanya kalau kita ada apa-apa accident ataupun masalah kesihatan yang kena mengena dengan pekerjaan kita, kita boleh claim benefit ni. Sama ada kita dapat free medical treatment dekat panel klinik SOXO ataupun di hospital kerajaan. Dia boleh tanggung, dan juga ada cash benefit juga kalau kita ada dependent, dan juga kalau kita dah bedridden, orang kata sampai perlukan ada penjaga profesional yang jaga kita 24 jam, dia ada allowance untuk itu juga. So skim yang kedua, skim kedua ni menarik juga, nama dia skim keilatan. Ini maknanya kalau lah kita ada accident ke apa-apa yang teruk sangat sampai kita disable, dah tak boleh kerja lah. Ada surat daripada medical doctor yang katakan kita ni memang dah tak boleh kerja, tak unfit. Jadi dia ada satu skim pencen yang di mana dia boleh bayar duit bulan-bulan sebagai allowance untuk tolong cover kita punya expense sebab kita dah tak boleh kerja. Jadi berapa banyak dia boleh bayar tu mungkin tak boleh sama dengan gaji you, tetapi dia ada pengiraan, cara pengiraan dia, you boleh check dekat website. Saya bagi link dekat bawah ni. Saya pun tak tahu benda ni wujud sampailah saya Google. Jadi bila saya Google, saya rasa best saya buat video ni sebab saya rasa ramai orang pun tak tahu. Okey, jadi itu skim daripada SOXO. Kita sambung yang ketiga, income tax. Jadi income tax ni semua orang akan bayar dengan harga berbeza sebab kita ada banyak tax deduction yang berbeza. Tetapi kalau kita tengok dekat LHDN punya website ni, dia sekarang ada satu skim di mana dia tahu dia punya gaji banyak mana. Dia dah ada satu jadual ni, dia dah boleh tengok kalau gaji kau banyak ni, dah kahwin, bini pun kerja, anak dua misal kata, ini kau punya monthly tax deduction setiap bulan, dia dah automatic. Jadi boleh rujuk kepada table ni, saya bagi link kat bawah untuk nak check you rasa estimate you punya berapa. Kalau you bujang, berapa? Kalau you kahwin, tak ada anak, berapa? Semua tu dia dah ada dalam jadual ni. Agak menarik. Tapi kan, by the end of the year, kita kena file tax juga lagi sekali. Kemungkinan you boleh dapat tax rebate juga. Sebab tak semua orang bayar full income tax dia. Sebab sebenarnya kita ni banyak tax deduction.
setiap tahun kita boleh file. Misal kata kita bayar life insurance. Life insurance tu kita pun boleh tolak sebagai tax deduction. Kalau kita ada mak bapak yang sakit, jadi kita ada kos untuk merawat dia orang, beli ubat, misal kata bawa pergi farmasi ke, bawa pergi doktor. Kos tu semua simpan receipt, kita boleh deduct untuk tax. Kalau tak silap saya, kalau kita beli buku, kita beli barang sport, benda tu simpan receipt pun boleh juga tax. Beli komputer sekali 3 tahun atau 5 tahun saya tak pasti, boleh tolak income tax juga. Jadi tax ni pengiraan dia agak rumit. Setiap orang akan bayar tax yang berbeza, tetapi you boleh rujuk dekat table yang saya cakap tadi tu untuk nak dapat rough idea berapa banyak setiap bulan dia akan tolak berdasarkan gaji dan situasi kahwin dan berapa bilangan anak. Okey, yang berikutnya adalah satu skim nama EIS. Nama masalah dia Employment Insurance System, EIS. Sebenarnya di bawah SOXO, tapi dia akan di-charge berasingan dalam payslip tu. EIS ni adalah satu insurans kalau you hilang kerja. Jadi senang cerita, kalau lah you ada kerja sekarang, tiba-tiba you kena pecat ke, you kena retrench ke, kalau lah kita dalam situasi macam tu, kita dapat letter yang mengatakan kita dah di-terminate kan, kita boleh bawa ni dan boleh claim dekat pejabat SOXO untuk skim EIS. Jadi EIS ni dia boleh bagi kita allowance sampai maksimum 6 bulan untuk tolong cover sikit kita punya expense sampailah kita dapat kerja tetap. Mungkin nak cari kerja baru bergantung, tetapi saya rasa 6 bulan tu maksimum adalah fair lah untuk orang cari kerja baru. Jadi bagi saya ni adalah satu skim yang kebanyakan kita tak tahu pun. Bagi saya ni macam orang dah kerja kat Europe. Kat Europe pun dia ada social security macam ni. Sebab dulu saya ada kawan berkawan ni, saya tahu dari Europe, dia kerja, lepas tu dia boss dia tak suka dia ke apa, tak, dia buang macam tu je. Dia boleh file kat social security dia orang, di mana social security tu boleh tolong sambungkan dia punya gaji tu untuk beberapa bulan sementara dia tengah cari kerja baru. Jadi kita tak boleh samakan negara kita dengan negara orang. Dia orang punya benefit lagi bagus sebab dia orang punya income tax lagi tinggi. Kita tak bayar income tax banyak macam tu, jadi you tak boleh expect kita punya coverage sebest tu lah. Tapi sekurang-kurangnya kita ni sebenarnya ada satu skim yang lebih kurang macam tu. Jadi bagi saya, skim ni memang underrated. Ramai orang tak tahu pun. Jadi untuk masuk skim ni, dia tolak gaji kita setiap bulan 0.2% je. Lepas tu kita punya employer dia top up lagi sekali 0.2%. Memang tak banyak. Okey, yang terakhir adalah HRDF. HRDF ni adalah Human Resource Development Fund, nama masalah dia. Skim ni kalau dibayar maknanya employer tu boleh hantar employee dia pergi training murah-murah ataupun free. Jadi tak semua company ada benda ni. Kita tak bayar, dari deduction kita tengok kosong. Tapi kalau company yang masuk program ni, dia akan bayar 1% daripada gaji kita. Jadi boleh tengok payslip ada tak HRDF ni. Okey, itu saja. Kalau kita tengok payslip, sekarang kita tengok SOXO, you dah tahu apa. Itu adalah insurance kalau apa jadi kat you, time kerja. Income tax, you tahu apa dia, berapa banyak dia akan tolak setiap bulan. Lepas tu EIS, you pun tahu EIS tu apa benda. Untuk insurans, kalau you kena hilang kerja atau kena berhenti kerja, you boleh claim insurans tu. HRDF pun you dah tahu dah apa benda. Okay, itu je lah video kali ni untuk saya nak explain dekat orang-orang, terutamanya orang baru. Actually, orang lama pun mungkin dia tak tahu. You tanya dia apa benda EIS, dia pun macam tak tahu kan. Sebab kita tengok janji dapat duit, okay jalan. Tapi sebenarnya, saya rasa sebagai seorang pekerja private, kita perlu tahu apa hak kita. Jadi, duit ni semua ditolak daripada kita punya gaji setiap bulan. On top of duit kita ditolak, kita punya employer pun tambah lagi untuk protection dan benefit kita. Jadi sekarang video ni dah cerita kat you apakah benefit tu, dan itulah hak kita sebagai pekerja private. Okay? Setakat ini saja video saya. Bye.